Polsek Bekasi Kota mengadakan operasi malam. Dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ibu Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Armaini. Kegiatan akan dilaksanakan sekitar wilayah hukum Polsek. Petugas saat melihat adanya sekelompok remaja yang sedang berkumpul langsung menegur dan mengecek satu persatu remaja tersebut. Petugas mendapatkan salah satu remaja menyimpan senjata tajam yang diduga untuk melakukan aksi tawuran. Untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas, sekelompok remaja tersebut diproses oleh anggota kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jajat melaporkan.